Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dasmed Official. Di video kali ini, Dasmed akan review tensi digital dari Omron HEM7120. Jangan di skip dan simak baik-baik ya. Dalam satu box ini, kalian sudah bisa dapat buku petunjuk, kartu garansi, manset, baterai A2 4 buah, dan tensi digital. Kenalan dulu yuk, fitur apa saja sih yang ada di tensi digital ini? Yang pertama ada display. Dalam display ini terdapat simbol memori, simbol detak jantung tak beraturan, simbol pergerakan tubuh yang akan muncul ketika bergerak selama pengecekan, tekanan darah sistolik, tekanan darah diastolik, display denyut, simbol baterai lemah, panduan pemakaian manset yang bertandakan OK, dan simbol detak jantung. Juga ada tombol start atau stop, tempat baterai A2, 4, cek adaptor, cek udara, dan plug udara. Lengkap banget ya. Terus gimana cara pakainya? Yuk, simak detailnya. Pertama, masukkan plug adaptor ke jack adaptor pada bagian belakang unit dan sambungkan adaptor pada stop kontak. Di sini, saya menggunakan adaptor untuk powernya. Lalu, masukkan plug udara ke jack udara. Gunakan manset pada lengan atas. Bagian bawah manset berada 1-2 cm di atas siku. Marker berada di tengah lengan dalam. Kencangkan manset, tekan tombol start untuk memulai pengukuran. Manset akan mengembang secara otomatis. Tekan tombol stop untuk mematikan monitor, atau monitor dapat mati secara otomatis dalam 2 menit. Lepaskan manset. Jika ingin melakukan pengukuran ulang, tunggu selama 2-3 menit ya. Saat melakukan pengukuran, usahakan duduk dengan tenang dan tegak, supaya tidak terjadi error saat melakukan pengukuran. Hindari pengukuran setelah olahraga, minum alkohol, merokok, dan setelah makan, beri jeda 30 menit sebelum melakukan pengukuran. Pastikan ketinggian manset sama dengan jantung. Jangan bergerak atau berbicara selama melakukan pengecekan. Ketika pemakaian manset tidak kencang dan tepat, walaupun display pemakaian manset muncul, akan tetapi hasil pengukuran tidak akan akurat. Ketika tanda OK muncul, artinya manset terpasang dengan kencang, benar, dan hasil pengukuran akurat. Fungsi memori sendiri untuk menyimpan hasil pengukuran terakhir. Cukup dengan tekan tombol start stop selama 5 detik untuk melihat hasil pengukuran, dan tekan selama 15 detik untuk menghapus hasil penyimpanan pengukuran. Gimana? Ada yang kurang jelas? Komen di bawah ya kalau ada yang kurang jelas. Untuk link pembelian produk ada di kolom deskripsi ya. Yuk, segera kunjungi store Dasmed terdekat dari kalian. Atau cek di website kami di desacipta.com. See you next video!